Dan seterusnya ke Prai ya, bersama dengan alias Haji Ali, Pak Ali Food Industry Sdn Bhd yang terkenal dengan jeruk Pak Ali. Pak Ali, antara perkara yang disebut oleh Profesor Dr. Muhammad Rosli sebentar tadi dalam pembincangannya berkenaan dengan penambahbaikan kepada nilai sesebuah produk atau perkhidmatan adalah penjenamaan kepada branding produk tersebut dan juga kepada rupa produk tersebut yang menggalakkan orang ramai untuk membelinya. Mungkin Pak Ali boleh berkongsikan kepada penonton di luar sana ataupun kepada peniaga ataupun mereka yang ada dalam industri pemborongan dan juga peruncitan ini tentang formula yang kejayaan yang mungkin Pak Ali gunakan yang boleh dikongsi bersama. Ya, terima kasih, ya, Cik Liza. Saya terlalu saya nak ucapkan banyak terima kasihlah kepada agensi seperti Perda, MARA, MARDI, Jabatan Pertanian, Lembaga Pertuan Peradang dan agensi di bawah MOA yang banyaklah membantu dari segi mempromosikan syarikat jeruk madu Pak Ali pada hari ini. Jadi dari segi penjenamaan ataupun logo sangat penting bagi satu produk untuk dikenali ramai. Dan dengan adanya logo ataupun produk, kita mempunyai jenama. Jadi kalau kata bergerak ke Malaysia dan ke luar negara, permintaan dan dari segi pelancongan pun mudah dikenali ramai. Okey, dan Pak Ali, kepelbagaian adalah sesuatu yang dilihat bagus dalam perniagaan. Adakah Pak Ali ingin melihat kepada produk-produk lain dan juga kepada perkhidmatan dan juga produk lain untuk jenama Pak Ali sendiri? Ya, ya. Jadi produk-produk di samping produk jeruk yang kita keluarkan di syarikat Jeruk Madu Pak Ali, produk-produk usahawan lain di bawah bimbingan agensi seperti produk-produk IKS, banyak kita pasarkan melalui rangkaian Jeruk Madu Pak Ali di seluruh Malaysia. Dan alhamdulillah kita dapati pengusaha ataupun usahawan-usahawan IKS pada hari ini berkembang, peningkatan perkembangan perniagaan mereka nampak begitu ketara sekali. Kalau dibezakan dengan tahun lepas dan tahun ini, kedatangan pelancong ke Pulau Pinang di mana jeruk madu Pak Ali pada hari ini merupakan ikon pelancongan Pulau Pinang. Dan antara tempat kunjungan pelawat-pelawat ke Pulau Pinang sudah tentunya di jeruk madu Pak Ali. Dan dengan adanya one stop center ini, produk-produk IKS yang lain dapat dipasarkan dengan lebih sempurna dan dengan lebih baik sekali. Okey, terima kasih.